Insyaallah tabarakallah. Pagi yang cerah. Inilah situasi di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia di pagi hari. Alhamdulillah di video kali ini kawan, ini posisi ada di perhotelan di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Masya Allah tabarakallah. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, perhotelan jemaah umroh. Masya Allah tabarakallah. Semoga sahabat-sahabatku semuanya semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya kawan ya, subscribe, like dan komen, dan saya ucapkan banyak terima kasih pada sahabat-sahabatku semuanya. Masya Allah tabarakallah. Inilah review perhotelan Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia jemaah umroh haji. Ya inilah sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah ini saya ada di depan Hotel Mawardah Alwana. Ini hotel-hotel para jemaah haji ya, Masya Allah tabarakallah. Ini depan ini juga para jemaah-jemaah umroh ini yang baru habis sholat ya, Masya Allah tabarakallah. Ini di depan seberang sana di bus itu Hotel Tabatawas. Ini di samping saya ini perhotelan, ini Hotel Al Hayat Plus. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Inilah para hotel-hotel jemaah umroh haji yang ada di salah satu yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Masya Allah tabarakallah. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, Masya Allah tabarakallah. Inilah perhotelan. Alhamdulillah. Video kali ini kita jumpa lagi ya kawan ya, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada semoga sehat walafiat. Inilah situasi terkini perhotelan jemaah umroh Indonesia yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Masya Allah tabarakallah. Inilah situasi ya di pagi hari, cuaca sejuk. Ini para perhotelan Turahtal. Ini saya mau ke Hotel Al Hayat. Masya Allah tabarakallah. Ini situasi lagi sepi ya sahabat-sahabatku semuanya ya. Ini saya di depan Hotel Mawaddah Al Wahhab. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sepi banget ya. Inilah hotel-hotel para jemaah umroh Indonesia yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Kayak gini ya sahabat-sahabatku semuanya. Ini saya sekarang mau ke Hotel Al Hayat Plus, tempat jemaah saya, tempat saudara saya ada di hotel sini, di jamaah dari Jawa Timur campuran ya, Travel Lion Air. Masya Allah tabarakallah. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, para
subscriberku semuanya, biar tahu ini situasi para hotel-hotel para jemaah umroh yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Masya Allah tabarakallah. Inilah situasi terkini. Para hotel plus ini jemaah-jemaah umroh. Jalan Bapak ya. Orang bantar masa bantar. Bro Indonesia. Ini jemaah-jemaah umroh mau ke masjid. Ini nanti mau check out jam 7 malam. Masya Allah tabarakallah. Ini jam 7 mau check out ke bandara. Ke bandara Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia Muhammad bin Abdul Aziz. Ya, ini sahabat-sahabatku semuanya, di pagi hari ini perhotelan jemaah haji dan umroh. Masya Allah tabarakallah. Inilah perhotelan-hotelan para jemaah haji dan umroh yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Ya itu sahabat-sahabatku semua, saya tadi jalan dari sana, dari perhotelan. Jadi itu sahabat-sahabatku semuanya ya, saya jalan dari sana ini, dari perhotelan jemaah umroh. Ini semuanya juga hotel, ini yang agak jauh sedikit. Insyaallah tabarakallah, pagi yang cerah. Inilah situasi di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia di pagi hari, habis vlog di perhotelan para jemaah haji dan umroh. Masya Allah tabarakallah, barakallahu wafiq. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, situasi terkini Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Alhamdulillah. Nah, itu semuanya itu juga hotel ya sahabat-sahabatku semuanya ya, perhotelan jemaah haji dan umroh yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada, semoga sehat walafiat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mendukung channel kami. Dan saya akhiri, bila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, unsikum ikakum wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.